Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dedeng jamaah ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur semoga tansah kita unjukaken dhateng ngarsa dalam Allah. Langkung-langkung Allah wonten ing siang punika sampun paring nikmatipun ingkang arupi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Jenengan ketika niki wau sedaya sehat, Bu? Jasmani ini sehat? Nggih, Mas saya arem-areme sentek. Pengkale sehat rohani, atine sami sehat. Tidak ada yang mangkel-mangkelan, neson-nesonan, mboten nenten? Nggih. Sing nomor telu sehat ekonomi. Nah, nek sehat ekonomi ra mesti padha niki. Nyun sewu, oke sing nang omah, nang tabungane, oke ana sing ra duwe tabungan gitu. Nggih, nek kon milih sehat awake karo duwite akeh ning ora sehat awake milih pundi, Bu? Hah? Pilihane iki sehat awake ning ra ndedet, duwe det ning ra sehat awake milih pundi? Ora ngoten. Milih sehat awake tur duwe. Kuwi kokeh tunggale ngoten ya. Ibu bapak, bapake wonten wingking, ibu-ibu. Kula nyuwun pangapunten, telat kula pun ngebel bumul. Kula telat masalahipun kula wau enjing teng sedayu luhur lajeng teng bina umat kalares anak kula penjenguan dados wis wi mboten kula tiliki niki wonten wektu niliki jam 1 sampai jam 3. Nah namung pinten jam niku 2 jam. Lah kula niku wau saking mriku pun jam setengah kalih kliwat sekedhik. Kok kliwat sekedhik, kirang sekedhik. Kula cepetke dugi mriki niki mangke biasane sampai asar ngoten nggih. Asare padahal setengah telu. Ya mangke mundur sithik mawon nggih. Mila kula ajeng kula ginake wekdal sing apik menika kanthi saksaeni simbun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali untuk beribadah. Ibadah itu dalam rangka untuk meraih ridho Allah. Jenengan datang mriki niku ibadah juga tidak lain hanya mencari ridho Allah. Jenengan tindak ngaji ora kepingin surga, ora kepingin pahala sing oke. Ning nek etuk ridane Allah ora njaluk mesti diwenehi. Makanya ibadah itu tanpa ilmu tidak akan bisa berdiri sendiri. Mila, nek ilmu tidak ibadah bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Duwe ilmu radiamal ke rapopo. Ning nek jenengan pengajian sholat orang duwe ilmu ora ditompo. Berarti nek ibadah butuh ilmu, nek ilmu ora butuh ibadah. Ning apa gunane awake dhewe golek ilmu? Tidak untuk beribadah. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Beribadah itu jalan untuk meraih ridha Allah. Lah, caranya untuk meraih ridha Allah satu, ikhlas. Ibadah itu tergantung niat kita. Innamal a'malu binniat. Semua yang kita lakukan termasuk siang ini
tergantung niat kita. Kalau yakin sing rawuh ora mergo snack. Nggih ta? Ora mergo pengurus, ora mergo ndelok sing isi sapa. Nek pengajian wis ikhlas ki ora sah tekon sing isi sapa. Nek jenengan tekon sing isi sapa, nek ora cocok ora bakal. Oh. Niku nek nggon ngaji nggen kula senam pau instrukture beda we bali wis mangkat bali mergane ora ku nandake ora ikhlas. Sing penting ki arep golek sehat gerakke awak resah ndeleng sapa sing mulang. Jenengan nek niki ndak ndeleng kula sing mulang dideleng sawang rupane ya ora apik. Ora lemu banget ning ya ora kuru. Nggok tuwa cetok. Masalahe umure wis 53. Lah, mila kalau ibadah yang itu niatannya meraih ridha Allah, tolong luruskan niat kita, ikhlaskan niat kita. Masalah posisi kuwi ra masalah. Jenengan saking dalem tindak mriki ikhlas, tekan mriki ikhlas. Nek posisi le tengok ra masalah arep selonjor itu, arep rong lonjor itu, arep lendetan tembok itu, karo ngantuk ya itu ra masalah. Nek ngerti yo ngantuk ki kancane pati, berarti nek ngantuk wis kepengin ora ngono. Berarti sing ngantuk ra terus melek. Niki Bu. Jadi ikhlas kembalikan kepada niatan kita. Maka golongan orang-orang yang mukhlisin dalam ibadah itulah yang paling baik. Termasuk apa saja yang kita lakukan itu, kalau ingin meraih ridha Allah, pertama syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas mangkat tekan kene ngrungokke sing ora patek ikhlas dolanan HP. Ini ora ono. Masalahnya ora don duwe. Nyen sewu. Itu berarti ikhlas. Dan ternyata masih terjaga selama ngaji mirengke tur paham. Tekan omah kelingan. Ikhlase sing paling bener nek wis kelingan terus ditindaklanjuti. Niatu muktaronatu bil fi'li. Niat ikhlas karena Allah itu harus dibuktikan nggo amal perbuatan. Apalah kita tahu maknanya tapi kalau tidak dilaksanakan. Satu. Sing nomor loro, meraih ridha Allah itu syaratnya atau jalannya adalah cinta Rasulullah. Kita tidak, belum bahkan tidak pernah, belum pernah ketemu dengan Rasul. Kenapa kita cinta kepada Rasul? Pasti ada yang memberitahu. Para sahabat, para imam, para ulama, para kiai, kita tahu kita belum ketemu dengan Rasul, tapi kita cinta. Maka konsekuensinya cinta. Yen saya njenengan nate ngerasakan jatuh cinta. Halo, popun lali. Mergo sepuh ki terus lali. Yo jangan dilupakan Bu. Kulon di tonggo niku sekarang wis umurnya itu wis 50-an jatuh cinta kok Bu. Konsekuensinya cinta itu harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kalau cintanya kepada sesama manusia. Kalau konsekuensinya cinta sama Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Pun kita cinta kepada Rasul, kalau kita cinta Rasul, cintailah Rasulnya. Caranya bagaimana?
meniru, mentauladani apa yang dilakukan Rasulullah. Maka wa'atingullah juga Rasul tidak terpisah. Cintanya Allah juga harus cinta Rasul. Kalau hanya cinta Allah, Rasul tidak cinta, Islamnya belum benar. Tidak mungkin akan dapat ridho Allah. Paling tidak saat ini kita baru saja memperingati hari Maulud Nabi. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Nyen sewu, jenengan mau sengetan iki warak mingte ikulo aja. Teng omah leh momong, jenengan maca selawat paling tak banding-banding ke. Nah, kalau kita cinta Rasulullah itu momong, ya kenapa kita lagu banding-banding ke? Viralnya Farel, tapi tahu Farel agamanya apa? Non-Islam. Bukan Islam. Maaf, silahkan Anda cari profilnya. Ya, ketoke. Ya, tapi yang saya tahu lewat dari beberapa informan, sesungguhnya Farel bukan Islam. Ya, jadi kalau dengan artis semua hafal, dengan orang-orang yang kita lihat lewat TV, pemain-pemain sinetron, ibu-ibu senang sinetron, judulnya apa bu? Hah? Ikatan Cinta. Mosok tua-tua ya iseh seneng cinta. Maaf, saya enggak pernah nonton sinetron. Ming sok sok. Loh, sok nonton sok ora ning kerep le sok. Ora. Maaf, enggak sempat, Bu. Paling boten nonton gen lewat HP sing bendino dicekel. Kemarin kita silaturahmi ke Pak Kiai Haji Harun Al Rosyid, HP itu katanya setan gepeng. Makanya kita nek roh HP iki kepati-pati. Bahkan tunggu kalau mainnya Bu, sekarang KTP saja sudah tidak harus membawa wujud kertas itu, sudah lewat digital. KTP. Loh. Ah terus yang sepuh-sepuh nek randi HP piye? Ya, kita cintanya sama Rasul walaupun belum kenal, walaupun pernah belum pernah tahu, tapi kita dikenalkan oleh para ulama, para kiai, maka perbanyaknya baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tas. Maka terus Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Biasanya seperti itu kalau tahlilan itu. Kalau yang terpenting lagi adalah mentauladani, mencontoh. Rasulullah punya 4 sifat. Pertama adalah siddiq, yang bermakna jujur atau benar. Yang kedua fatonah, yang bermakna cerdas atau pandai. Yang ketiga tablek, menyampaikan. Yang keempat adalah amanah, dapat dipercaya. Maka Rasulullah berhasil dalam berdakwah itu modal utamanya adalah apa? Kesabaran. Wis kira-kira ibu-ibu nek arep nyontoh Rasulullah, sing menurut jenengan paling ringan le nindakke salat, le ngendikan, le sabar, napa napane Rasulullah sing menurut jenengan paling ringan, monggo dicontoh bareng-bareng. Halo. Jujur? Kita kerep jujur apa kerep ngapusi? Walah menungso ki le ngersula karo le kerenengan kerep pundi?
Kerenengan wis gek ra tau udan, njaluk udan, basan udan kepengin. Bakul es lindunga muga-muga. Heeh, bakul payung lindunga muga-muga. Nek wong loro kuwi digathukke lindunga gelut. Mula jenengan sekula monggo mencintai dakwahnya berhasil karena apa? Karena kesabaran didoni nong masjid sing idoni loro lenili indisik dewi. Ana sing nyonto disakiti loro sing nyakiti lenili indisik dewi. Piantun jering anten? Blas rano. Masalahe ora beda karo mbiri sewu. Nek ana wong sengit dibales. Nek ra tau nyumbang, ra tau niliki wong loro, gentenan kono ndek gawe radi. Kono loro radi. Kuwi seneng kok bales-balesan mbok aja. Kalau kita lepas dari hisab, bahkan cepat, bahkan tidak dihisab, lakukan satu, api ono marang wong sing ngeleki. Ayo kecut dikelaki kok. Loro, lomo marang wong sing cetil. Telu, gelem silaturahmi marang wong sing medhot silaturahmi. Wis telu niku jenenge iso nglakoni bakal hisabnya cepet, bahkan tidak dihisab plus. Ning umume menungso seperti jenengan kula niki, nek ana wong nesu kok arep ora bales nesu, ra wangun kondone. Nek ana wong ra tau niliki kok nek lara do ditiliki, kuwi malah gumun. Maaf. Tapi kalau Rasulullah gek rikala disakiti badane gek perang, badannya kena batu terlempar berdarah, malaikat kemudian ngampiri Rasulullah, "Ya Rasul, apakah saya balaskan orang menyakiti kamu? Akan saya angkat gunung Uhud tak bleke wong sing nglarani Rasul." Rasulullah jawab, "Jangan Jibril. Mereka berbuat seperti itu karena belum tahu. Doakan semoga Allah memberikan hidayah." Itulah bukti cinta kepada Rasul, tidak hanya sekedar memperingati, tetapi mentauladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah jalan untuk meraih ridho Allah, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Maaf, kalau panjenengan masih punya orang tua, masih ada kesempatan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan surga ada di telapak kaki. Karena ibu itu luar biasa dalam menjadikan anak-anaknya menjadi orang. Orang berarti bukan orang-orangan, tapi yang pinter, sekolahnya tinggi, itulah cita-cita seorang orang tua, khususnya ibu. Nek ana ibu sing tegel ngangsek miloro anake, kuwi ibu kumi ora waras. Karena maaf, sak galak-galake macan ora ana sing nerekam anake. Berarti nek ibu ngangsek miloro anake, luwih galak katimbang. Mula sakniki anak-anak kita, biar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tolong kalau ke masjid diajak. Jadi ajian ngeten niki do ngejak putrane apik. Nong masjid kok ming geguyon, tak kira etuk nesu. Ibarat pipis nong jero masjid, etuk nesu apa menek kok digetak ora etuk. Masalahnya digetak le pipis banter. Nyuya ora metu malah ngeratake. Kudune malah pinter pipis to le. Ra apa-apa dintekke wae. Ngoten niku, bar kuwi dijimukke banyu karo pel direwangi ngepel. Itulah pelajaran. Maaf. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, saya sudah melakukan
apa yang saya lakukan terhadap ibu saya seperti pada waktu ibu melakukan waktu saya kecil. Apakah saya sudah dikatakan membalas budi baiknya ibu? Rasulullah, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membalasnya. Karena apa? Karena ibumu membesarkan kamu, ganti popok rikala ngompol, nangis, lapar, menyusui, kemudian menggantikan, menyuapi pada waktu kita kecil. Kamu ibu sudah tua juga seperti itu, nyuapi, ganti baju, kemudian gendong, kemudian apapun yang dilakukan ibu waktu kecil. Setelah tua kamu melakukan seperti ibu waktu kecil, tapi itu belum bisa membalasnya. Karena apa? Ibumu merawat kamu untuk menjadi orang, untuk menjadi yang anak yang baik. Tetapi ibumu kamu rawat, bapakmu kamu rawat pada waktu tua, tok suapin, tok gendong, tok ganti bajunya, itu hanya menghantarkan ke kematian. Betul? Maka jangan berani-berani sama orang tua, terhadap ibu utamanya. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Saliyane tak banding-bandingke, lagu itu kenal mboten bu? Hah? Sing nyanyi siapa? Julianto. Iki mau. Ridho ilahi, karena ridhonya. Murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Bukanlah gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu mujua. Jadi hormatilah ibumu, karena ridho Allah ada di ridho orang tuamu. Mila bu, jenengan nek dijak nilii moro tuwa karo bapak ki ya kudu siap. Ngoten niku. Ayo bu, nilii simbok lor kono, siap. Terus jenengan kudu pangerten simbok ki senenge jangan apa pak. Bapak jawab, bayem. Ya mampir warung pak, tak tukok deh tekan kono datur ke moro tua bu, bayem karemanan jenengan. Subhanallah, nak kumantu jan ngerti tenan karaku ya wisna. Sesuk kowe tak wenehi kebon lor kono lah. Bayem ming piro kok iso njugil kebon. Makanya kalau orang tua sudah tidak ada, caranya bagaimana? Doakan. Panjenengan infak, sedekah, setelah sedekah, setelah infak, doakan orang tua. Semoga juga mendapatkan pahalanya. Boleh. Tapi yang mendoakanmu sebagai putranya, kemudian mendoakan orang tua, insya Allah itu baik.